perkembangan dari uh, pemeriksaan atau audit invest investigasi Saudara RAT. Ijen itu setelah uh, menyelesaikan uh, audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran, kita dalam menangani saudara RAT membentuk tiga tim. Jadi ada tim pertama adalah e, tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah <tuh>. itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Ijen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di Media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya, itu tim pertama. Jadi, tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya, untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi, ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset di atas namakan pihak terafiliasi. Jadi, pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak, adik, teman seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatus, kepatutan maaf dan kepantasan sebagai ASN Itu yang pertama, yang kedua tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat. Terdapat indi, informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara Rat menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari eh, hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat Saudara Rat usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan diselesaikan oleh Pak Sekjen. Proses selanjutnya.